Cerita dikit ya, ini saya kamarnya nggak apa-apa, nanti saya tulis ini. Jadi satu tuh saya beli ini, dan oh ya, untuk ini sebenarnya rencananya sudah mau beli volume 2, 3, dan 4 nya itu sekitar Maret, tapi ya ketunda mulu. Dan sebenarnya untuk komik Slime 300 ini itu memang ada cerita santai. Tapi pas saya baca di volume kedua ini, entah mengapa ini kayak menarik, terutama nama tokoh baru sama salah satu tokoh ini dijadikan fokus utama di volume ini. Mungkin untuk review bukunya itu akan saya buat kalau saya ada komik sampai volume kelima. Ya, itu dulu untuk Slime 300, dan untuk komik Sulit Berkomunikasi, ya mungkin saya akan coba beli lagi kalau ada waktu untuk volume-volume lain. Untuk bawa vlog berikutnya kayaknya saya cari beberapa bagian lain karena beberapa hal agak repetitif. Ya itu dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.